Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam episod yang terakhir bidang akhlak Islamiah dengan tajuk Pemaaf Melunakkan Hati. InsyaAllah sebelum kita kepada InsyaAllah sebelum kita terus kepada buku teks digital, kita lihat di SKP tentang tajuk ini. Yang pertama ialah menyatakan pengertian sifat pemaaf. Yang kedua, menyatakan dalil nakli berkenaan dengan sifat pemaaf. Yang ketiga, menyatakan contoh sifat pemaaf yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menerangkan adab dan cara memohon kemaafan dan memberi kemaafan. Yang kelima, merumuskan hikmah bersifat pemaaf. Dan yang terakhir, mengamalkan sifat pemaaf secara beradab dan istiqamah. Okey, terus kita dengan pelajaran yang ke-23, iaitu pemaaf melunakkan hati. Yang pertama, maksud pemaaf dari segi bahasa ialah melepaskan atau membebaskan. Dari segi istilah, melepaskan seseorang daripada kesalahan dan membebaskan daripada hukuman. Contoh dialog di sebelah ialah, maafkan saya kerana tidak sengaja terlanggar barang awak. Oh, tidak mengapa, saya maafkan awak. Berdasarkan dialog tersebut, kita faham bahawasanya bila seseorang itu memaafkan seseorang yang lain, akan melepaskan atau membebaskan seseorang daripada merasa bersalah dan membebaskan mereka daripada hukuman yang sepatut dikenakan kepada mereka. Yang kedua ialah dalil nakli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'fu aqrabu littaqwa, suratul Baqarah ayat 237. Maksudnya, dan perbuatan kamu memberi kemaafan itu lebih hampir kepada takwa. Jadi, marilah sama-sama kita memahami ayat ini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menggalakkan kita supaya memaafkan kesalahan orang lain. Kerana sifat pemaaf itu lebih hampir kita kepada menjadi seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kaziminal ghaiz wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surah Ali Imran ayat 134. Maksudnya iaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang yang menahan kemarahannya, serta orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyayangi orang yang melakukan kebaikan. Jelas di sini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk memberi derma atau harta kita dengan harta kita pada masa kita senang dan juga pada masa kita susah. Dan orang yang menahan kemarahannya serta orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Irhamu turhamu waghfiru yaghfirillahu lakum. Riwayat Ahmad, maksudnya, kasihlah sesama kamu, nescaya kamu akan dikasihi, dan maafkanlah kesalahan manusia, nescaya kamu akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham bahawasanya jika kita mengasihi orang lain, maka kita juga akan dikasihi, dan jika kita maafkan orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa kita, insya-Allah. Contoh sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama,
Usaha dakwah Rasulullah SAW ke negeri Taif telah ditolak secara terang oleh pemimpin kabilah Thaqif yang menghuni kota Taif. Baginda telah dihina dan dilontar dengan batu sehingga berdarah dan luka teruk. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus malaikat Jibril alaihi salam dan malaikat penjaga gunung untuk menimpakan gunung ke atas penduduk Taif. Lantas baginda menjawab, "Wahai Jibril, jangan lakukannya. Biarlah aku bersabar terhadap kaumku. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan melahirkan daripada zuriat mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Baginda lantas mendoakan penduduk Taif, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berlapang dada memaafkan kesalahan orang lain. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izza wa la tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Riwayat Muslim, maksudnya tidaklah sedekah itu mengurnia, tidaklah sedekah itu mengurangkan harta, dan tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menambah bagi seseorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidak seseorang merendahkan diri kerana Allah kecuali dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan meningkatkan darjatnya dunia dan akhirat. Di sini adalah satu dorongan daripada hadis supaya kita diberi ganjaran kepada orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemuliaan pada orang yang memaafkan saudaranya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggikan darjat orang yang merendahkan dirinya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang kedua, Habbar telah memanah unta yang dinaiki oleh Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha semasa dalam perjalanan ke Madinah sehingga menyebabkan unta itu jatuh. Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha terhumban dari atas unta hingga gugur kandungannya. Habbar datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah untuk memohon maaf. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memaafkannya. Habbar kemudiannya memeluk Islam. Begitu tinggi sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah Islam tersebar luas, kerana sempurnanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab dan cara memohon dan memberi kemaafan. Yang pertama ialah adab dan cara memohon kemaafan. Yang pertama, bersegera memohon maaf. Bila melakukan kesalahan, kita harus segera memohon kemaafan. Yang kedua, bertemu muka dan bersalaman. Tidak ada lagi perasaan yang tidak elok bermain dalam diri kita sehingga kan menyebabkan mata kita tidak dapat melihat orang kita marahkan atau orang yang membuat kesalahan dengan kita. Jadi seharusnya kita harus bertemu muka dan bersalaman, mengakui kesalahan tanpa alasan, iaitu orang yang melakukan kesalahan terus mengaku apa yang telah dilakukannya tanpa alasan, memulangkan hak atau barang yang diambil, contohnya seperti barang-barang milik orang lain perlu kita hantar kembali, berazam tidak mengulangi kesalahan dan ikhlas memohon kemaafan. Adab dan cara memberi kemaafan. Memaafkan kesalahan tanpa diminta, melupakan kesalahan orang terhadapnya, berdoa memohon hidayah dan keampunan untuk orang yang melakukan kesalahan, bersangka baik terhadap orang yang memohon kemaafan. Jangan kita menyindir orang yang
memohon kemaafan dengan kita, haruslah kita bersangka baik terhadapnya, mengelakkan diri daripada bersifat dendam dan ikhlas memberi kemaafan kepada orang yang melakukan kesalahan tadi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bis-sur'ati, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Muttafaqun alaih. Maksudnya bukanlah kekuatan itu dengan bergusti, tetapi ketika marah mampu mengawal diri. Faham pelajar sekalian? Hadis ini menyatakan bahawasanya kekuatan itu tidak terletak pada kehebatan seseorang itu dengan bergusti, bergaduh, tetapi mampu mengawal kemarahan itu adalah lebih hebat daripada bergusti. Itulah kekuatan yang sebenarnya yang perlu ada pada setiap umat Islam. Di sini contoh seorang perempuan sedang berdoa, "Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika aku menyakiti orang lain, berikanlah aku kekuatan untuk meminta maaf. Dan jika orang lain yang menyakitiku, berikanlah aku kekuatan untuk memaafkannya." Hikmah bersifat pemaaf yang pertama memberi ketenangan jiwa. Bila kita memaafkan kesalahan orang lain atau kita sendiri memohon kemaafan daripada orang yang telah kita lakukan kesalahan terhadapnya, maka memberi ketenangan jiwa kepada kita. Yang kedua, disenangi oleh orang lain. Tidak akan ada lagi perasaan dendam atau buruk sangka sesama orang yang melakukan kesalahan dan orang yang memberi kemaafan. Yang ketiga, menzahirkan keunggulan peribadi Muslim. Inilah kehebatan umat Islam bila mampu untuk mengawal kemarahan dan mampu untuk berdamai dengan kemaafan. Yang keempat, mendapat rahmat Allah dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah paling terbesar. Jika seseorang mengamalkan sifat maaf dan juga seseorang yang memohon kemaafan akan mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala hikmah kepada masyarakat, hidup dalam suasana harmoni. Tidak akan ada lagi umpat mengumpat, kata mengata. Yang kedua, mengangkat imej umat Islam di mata orang-orang yang bukan Islam ataupun di mata orang yang kurang mengamalkan ajaran Islam. Yang ketiga, menarik minat orang bukan Muslim untuk mendalami Islam. Yang keempat, mewujudkan sikap toleransi dalam kalangan masyarakat. Itu sahaja untuk hari ini. Jadi, para pelajar sekalian haruslah mengamalkan sifat pemaaf ini dan perlu menjadi seorang yang memohon kemaafan bila melakukan kesalahan, kerana kita tidak akan terlibat dengan dosa-dosa bila kita meninggalkan dunia ini kelak. Jadi amalkanlah sifat pemaaf ini dengan istiqamah dan beradab dalam kehidupan harian kita. Seperti biasa, pelajar boleh rujuk pada ruangan deskripsi di bawah untuk menjawab soalan-soalan yang telah disediakan. Satu soalan yang perlu pelajar-pelajar jawab secara melalui Telegram, iaitu soalan kebat. Soalannya ialah, jika seorang pelajar melakukan kesalahan, apakah yang perlu dilakukan oleh pelajar tersebut dan mengapakah tuntutan kemaafan ini perlu dilakukan dengan segera? Sekian saja untuk hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.